Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Ini saya lagi ada di Jakarta Timur, saya ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ya, ini ya keliling-keliling aja lah, lihat kondisi jalanan. Oke, ikuti terus perjalanan saya di sini. Macet ya. Ini di sini hari-hari sebenarnya diberlakukan ini ya, ganjil genap ya kalau pagi sama sore ya. Jadi awas, hati-hati. Jangan lupa kalau nomor mobilnya ganjil atau genap, di hari ganjil, di hari genap lewat sini mau berangkat kerja, pulang kerja diperhatikan. Oke, lurus. Nah, ini kalau mau ke Jatinegara bisa belok kiri. Kita lurus saja. Ini sebenarnya hari genep ya, tanggal genep sekarang. Cuman mobil nomor plat ganjil. Kenapa saya masuk sini? Karena pertama, ini di luar jam ganjil genap. Jadi ini udah jam berapa ini? Jam 11:30 siang. Jam ganjil genap itu berlaku kalau pagi itu jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Sorenya mulai dari jam berapa? Jam 4 kalau nggak salah. Jam 4 sampai jam 9 malam kalau nggak salah. Itu kalau mau masuk tol bisa lurus, tapi kita ambil yang kanan aja lewat bawah. Kita menelusuri Jalan Jenderal Ahmad Yani. Oh ya, kedua, kalau nggak salah peraturan pemerintah DKI sekarang untuk pemberlakuan ganjil genap sementara diadakan kalau nggak salah selama PSBB kemarin sampai saat ini nggak tahu mulai diberlakukan lagi kapan. Ya, ini kita sebenarnya di bawah tol dalam kota ya. Jadi atas ini tol dalam kota. Tol dalam kota, tol Cilincing arah Cawang. Tapi kita berlawanan arah, kita ke arah mana ini? Ke Rawamangun, ke Cempaka Putih, ke Kelapa Gading. Ya, depan itu perempatan Jalan Pemuda. Jadi karena kita mau lurus, kita ambil kiri dan kita naik flyover untuk menyeberangi perempatan itu.
Nah, sebelah kanan kita ini sebenarnya jalan tol, tol lingkar dalam. Makanya rame itu banyak kontainer-kontainer, mobil box, truk. Nanti kita coba deh naik. Sementara kita menelusuri Jalan Jenderal Ahmad Yani aja dulu. Oke, ini kita di daerah Pramuka ya. Sebelah kiri kalau mau naik tol dalam kota itu ada gerbang tol Pulau Mas. Kita nggak masuk, kita masih di bawah tol, lewat di bawah tol. Ini pilar-pilar tolnya juga banyak gambar-gambar graffiti ya. Jadi, nah kemarin waktu ada Asian Games juga banyak graffiti tentang olahraga. Juga sebelah kanan ini jalur busway ya. Ya, karena jalannya ada di bawah jalan tol, jadi ya beginilah keadaannya, sejuk, adem. Adem, bro. Oke, teman-teman, ini depan kita udah sampai daerah mana ini? Cempaka Putih ya. Oke, kita akan lurus naik flyover karena di depan adalah perempatan. Dan di depan perempatan lagi sebenarnya udah bukan Jalan Jenderal Ahmad Yani, udah beda lagi. Oke, teman-teman, perjalanan kita di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, saya pikir karena udah habis juga jalannya, cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, comment, share video ini dan juga subscribe lah ya. Nyalakan juga loncengnya biar kalian tahu kalau kita ada video baru. Terima kasih, sampai ketemu lagi.